الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أصحاب الفضيلة أهلي سلسلة طريقة قادرية نقصدية Pondok Pesantren Suryalaya Wudhu Khusus Sayyiduna wa Murabbi Arwahina Pemersa Habah Haus Qaddasam wa Sirrah Wa nafahna Allahu bihi wa bi anwani ulumihi wa asrarihi wa karamati Ila rakatil Fatiha Pertama, Wakil Talkin dan Pemangku Khusus Syekh Mursyid Bapak Dr. K.H. Haji Budi Rahman Hakim Al-Faiz dan seluruh para Wakil Talkin Syekh Mursyid Mata Anallah Bituli Hayatihim yang baru saja menyampaikan ilmu-ilmu Allah Rektor S.T.I.D.A. Firmarasa Dr. K.H. Haji Subudul Anwar Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru saja kehilangan sahabat kita, guru kita, sama murid daripada guru Mursyid almarhum Bapak almarhum K.H. Abdul Aziz. Yakin seyakin-yakinnya wafatnya beliau merupakan tuhfatul mukmin. Hadiah bagi orang yang beriman. Ibnu Qayyim Al-Jauzi punya kitab Ar-Ruh fi Bayani Arwahil Ahya wal Amwat. Ibnu Qayyim Al-Jauzi muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang sering dinisbatkan kepada kelompok Wahhab. Walaupun Ibnu Taimiyah seorang ahli tariqah, tariqah beliau adalah tariqah Qadiriyah. Dalam kitab Ar-Ruh ada 21 masalah berkenaan dengan ruh. Sebagian kita akan berbicara ini. Yang pertama, ta'riful amwat bi ziyaratil ahya. Ta'riful amwat bi ziyaratil ahya. Orang yang sudah meninggal mengetahui ziarahnya orang yang masih hidup. Bukan hanya ketika ziarah kubur, pada hari ini pula yakin seyakin-yakinnya almarhum Kyai Haji Abdul Aziz ikut bersama dengan kita. Alhamdulillah. Beliau melihat putranya membaca Quran. Ilmu yang beliau ajarkan berbekas dan akan melanjutkan perjuangannya. Almarhum melihat sahabat beliau Kyai Atep tidak mampu membaca selawat karena kecintaannya kepada beliau. Beliau juga lihat sekarang saya sedang berdiri tersenyum. Kyai Rusdi, teori doang buat praktek. Ini yang sering diucapkan. Kyai teori doang sih, kapan prakteknya? Mungkin sekarang dia ngomong begitu. Kyai Rusdi. Saya bilang, Kyai, ilmu itu ada 3 kategori. Ada yang harus teori dan praktek. Itu ilmu qiraah yang Kyai kuasai. Orang belajar tajwid harus pakai prakteknya. Nafal nazom asatidiyah, tapi enggak prakteknya enggak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua,
cukup praktek, nggak harus teori. Syukur-syukur tahu teori. Kalau nggak tahu teori, insya Allah bisa asal praktek. Apa itu ilmu malam pertama? Ini pengantin nih, kata Kiai Hari, abis ini disewa ini. Orang yang pengantin nggak perlu baca kitab hukum hujen. Tibayani hukum izaujen yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, perlu nggak? Orang pengantin baru nggak perlu baca buku yang India itu kan? Ah, saya orang-orang nggak tahu deh. Apa nih? Nggak perlu. Yang penting teori cari lubang yang benar. Ini enggak. Setelah dapat kudu bulu habis salamin. Masuk disalamin pelan. Alhamdulillah baru mendapat kerasa aman. Sakinah walhamdulillah sakinah. Allah turunkan kebenaran. Asal disalamin sudah diucapkan salam. Itu ilmunya, teorinya nggak perlu. Syukur-syukur tahu. Istri nggak perlu tahu nih bagaimana menghadapi hidung. Yang ketiga kiai, ilmu itu cukup teori, nggak perlu praktek. Syukur-syukur praktek. Kalau nggak praktek pun nggak apa-apa. Apa pertama ilmu anatomi? Anatomi tubuh binatang, kita meneliti tubuh binatang kerbau, kita nggak harus mempraktekkan bagaimana kerbau makan, nggak usah. Yang kedua ilmu astronomi, perbintangan, nggak perlu kita pergi ke langit. Dan yang ketiga ilmu poligami. Ilmu poligami cukup teori, nggak perlu praktek. Illa manis takoa ilai disakina. Jadi Allahum, sekarang beliau melihat kita semuanya tersenyum bahagia. Yang kedua adalah inna arwahal amwat tatalaqa wa tatazawwar wa tatazakkar. Kata Ibnu Qayyim, ruh ke orang-orang yang sudah meninggal itu saling ketemu, saling ngobrol. Dalilnya apa? Ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasalihin. Orang-orang yang saleh termasuk saudara kita, sahabat kita almarhum Kyai Haji Abdul Aziz dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Apalagi kita dapat jaminan ruh ikhwan yang sudah ditalkin dan sudah mengamalkan zikir la ilaha illallah berpegang kepada guru mursyidnya, maka ketika ruh keluar akan dihantarkan bukan ke alam barzah tapi fi maqadi sittin inda malikin. Enggak mampir mahabah, enggak mampir ruhnya kayak Abdul Aziz, enggak mampir ke barzah walaupun sedetik, terus kemana fi maqadi sittin inda malikin. Ketemu dengan Abah Anom, ketemu dengan Abah Sepuh, ketemu dengan Syekh Abdul Qadir, ketemu dengan Syekh Bahauddin anak Safandi, ketemu dengan Baginda Rasulullah. Ibnu Qayyim dia cerita, ketika Sufyan bin Uyainah, Amirul Mukminin fil Hadis, meninggal dunia,
berjumpa denganmu. Ini yang cerita Ibnu Qayyim al-Jauzi yang jadi pegangan orang-orang Wahabi. Ketika bertemu dengan Sufyan bin Uyainah dalam mimpinya, ditanya, "Guru, apa yang telah kamu dapatkan setelah ruh keluar dari tubuhmu?" Apa kata Sufyan bin Uyainah, "Saya sudah berjumpa dengan Rasulullah." Maka inilah tuhfatul muslim. Maka ketika ada ikhwan yang meninggal, apa yang kita ucapkan? Mengaturkan suka, bukan duka. Di sini senang, di sana almarhum bahagia. Bertemu dengan Syekh Abdul Basir, karena beliau seorang ahli kiroh, demen ketemuan tergantung apa yang dia suka. Maka dalam pikiran saya, almarhum Haji Budi lagi mau tuh mau pindah darah. Dia ketemu dengan Abah Adam, Abah Adam. Yang ketiga adalah, inna arwahal ahya tatalaqa bi arwahil amwat fil manam. Tatalaqa. Terkadang ruh orang yang sudah meninggal bisa bertemu dengan ruh orang yang masih hidup. Allah yatawaqqal anfusa min mautiha wa lakin lam tamut fi manamiha ila akhirah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan, inna arwahal ahya wal amwat tatawaqqal fil manam. Ruh orang yang meninggal dunia dan ruh orang yang masih hidup terkadang ketemu dalam mimpi. Mimpi itu bukan berarti tidur. Apa? Ketika sudah menghilangkan diri kita, sudah fana, maka bisa bertemu dengan ruh orang-orang soleh. Inilah untungnya kita punya guru mursyid, melakukan robito. Ketika kita melakukan robito, maka Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah saya sudah, bukan saya, ini karya Abah 38 kisah dalam Al 38 kisah Al-Quran dalam Fikih Tasawuf. Ini karya Abah. Kalau yang benar-benar yang mengkompon itu karya Abah, saya tidak ngopi pembuat dengan mati. Tapi kalau ada yang kesalahan, mungkin saya lagi mikirin ke Lukman, ke Hari. Kalau mikirin ke Lukman, ke Hari, bawa nanti jahayanya. Jadi kalau ada yang jelek itu saya. Tapi kalau yang bagus itu robito dengan guru musik. Ketika kita robito dengan guru musik, diantarin kita. Diantarin bagaimana memahaminya. Alhamdulillah dengan robito beliau. Jadi buku saya ini ada dua tafsir. Tafsir zahir dan tafsir sufi. Tafsir zahir mengartikan memahami suatu ayat secara zahirnya saja. Dengan izin Abah, dengan keberkahan Abah, yang saya pakai, yang referensi yang saya pakai adalah Ummahatut Tafasir, buku induk daripada tafsir. As-Suyuti At-Nurul Mansur, Ibnu Jarir At-Tabari, Tafsir At-Tabari, Al-Kassab Syekh Zamakhsyari, Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir, Fahruddin Ar-Razi dan sebagainya. Setelah itu tidak berhenti sampai di situ, memahami cerita ini dari segi ilmu tasawuf. Kita kalau misal bayang, atau ibu isyarat dan lain sebagainya. Seperti yang tadi Abah Jajak menceritakan. Kalau ingin sesuatu, tidak usah nanya kepada makhluk, tapi tanyalah kepada Allah dengan bagaimana caranya zikir. Ini ada dalam ayat wa 'allama Adamal asma'a kullah. Kalau dalam tafsir zahir hanya membahas Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Semua nama-nama dikuasai oleh Nabi Adam. Nanya apa saja Nabi Adam tahu. Bahkan Al-Qurtubi yang menceritakan malaikat menguji Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tidur, dia terbangun di sebelahnya ada seorang wanita.
Gak pernah ketemu dia sama Hawa. Gak pernah ketemu, gak pernah kepikiran. Cuman Allah tahu. Walaupun Nabi Adam di sorga sendirian berdak, kenapa Nabi Adam sepi? Di sorganya sepi, apalagi di dunia. Malah yang ketika dia bangun ada Siti Hawa, kata malaikat, ya Adam, siapa orang di sebelahmu? Nabi Adam gak pernah tahu, gak pernah lihat, tapi wa'allama Adam al-asma, Allah ajarkan Nabi Adam segala ilmuan. Langsung mulutnya menjawab, itu Siti Hawa, itu Hawa. Kenapa namanya Hawa? Karena segala sesuatu, karena diciptakan dari sesuatu yang masih hidup. Karena Hawa, hayat, diciptakan dari sesuatu yang hidup. Dari mana? Dari tulang rus. Apakah kamu sakit? Kalau saya sakit, maka semua suami akan galak sama istrinya. Kenapa? Karena setiap istri diciptakan dari tulang rusuk suaminya. Maka silakan periksa sebelum nikah, rusuknya dua atau tiga yang hilang. Kalau tiga, dunia tiga. Wahai Adam, apakah kamu mencintai Hawa? Ya, saya mencintainya. Kata Hawa, kata malaikat, hei Adam, Hawa, apakah kamu mencintai Adam? Saya tidak cinta. Ngomong gitu, Pak. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, itulah karakter perempuan dari dulu sampai sekarang. Suka menyembunyikan perasaannya. Termasuk kejadian malam Jumat, pasti menyembunyikan. Kenapa di toel? Kenapa di dalam tafsir sufi Lata'iful Isharah yang ditulis Abu Qasim Al-Qusairi yang punya kitab Al-Isharah Al-Qusairiyah, beliau bertanya bagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam. Coba bu, Nabi Adam semuanya tahu bagaimana Allah mengajarinya. Hai Adam, ini sorban, apalin. Hai Adam, ini jam, apalin. Kapan selesainya? Betul-betul. Adam bisa mengerti berbagai bahasa, bagaimana mengajarinya? Kata Abu Qasim Al-Qusairi, Allah hanya memasukkan satu nama Allah, disebut dengan Ismul Azam. Dimasukkan ke dalam dirinya, itulah proses talqin. Setelah itu dibersihkan hatinya, itulah Sofaul Albi. Ketika hatinya sudah bersih, maka ilmunya segalanya akan masuk kepadanya. Inilah disebut dengan ilmu ladu. Silakan nanti kalau perlu baca yang berikut. Yang keempat, yang terakhir, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, tanfa'ul amwat bihayatil ahya. Orang yang meninggal bisa memberikan kemanfaatan bagi orang yang sudah, yang masih hidup. Orang yang meninggal, orang yang sudah berpulang ke rahmat Allah, memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Kita masih mendapatkan kemanfaatannya, keberkahannya dari Abah Anom. Alhamdulillah. Kita masih mendapatkan keberkahannya dari Abah Sepu, Syekh Torha, Syekh Ahmad Fatih Sambar, Syekh Wajikan, Syekh Ma'ruf Al-Karni, sampai kepada Baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi mereka tidak bisa menjadi murabbi, memberikan bimbingan kepada kita secara terus-menerus. Mereka memberikan manfaat, iya. Tapi mereka tidak bisa memberikan bimbingan terus-menerus. Tarbiyatul munasibah. Pendidikan itu harus yang keras. Maka kata Syekh Abdul Qadir, lihat dalam kitab Sirrul Asrar.
wajib orang yang masih hidup mencari pembimbingnya yang masih hidup. Tidak boleh merasa dirinya dibimbing oleh orang yang sudah meninggal, kecuali orang-orang tertentu. Dia disebut dengan ahli sil, mendapatkan bimbingan. Ketika zamannya Baba Samas mendapatkan bimbingan dari berbagai musik, Syekh Ali Kula tidak mendapatkan itu. Dia mendapatkan langsung dari Baba Samas. Ketika Baba Samas berpulang, maka seluruh musik membimbing Syekh Ali Kula. Syekh Bahauddin ikutin Syekh Ali, begitu pula sekarang. Ketika zaman Abah Anom, datang Nabi Hidir, datang Syekh Abdul Qadir ke Abah tidak mau mendengarkan. Yang Abah dengarkan perkataan dari Abah Anom. Yang Abah ikutin apa yang dilakukan oleh Abah Anom, walaupun Hidir ngajarin benar-benar. Yang didengar hanya ketika Abah Anom berpulang, maka Abah mendapatkan fasilitas, mendapatkan bimbingan semuanya. Kita jangan ngaku-ngaku, saya udah gak perlu lagi dengan Abah. Emang apa? Saya dibimbing sama Sunan Kalijaga ini. Bukan Kalijaga, Kalimalang. Kalijaganya bukan mati. Harus, bahkan Pak, lihat dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir ngomong ini, ifham in kunta min ahli fahmi. Pahamin ini.